selamat sore untuk teman-teman semua ya. Nah, di video saya kali ini kita mau mereview armada satu persatu armadanya, yaitu armada Mas Brim ya, yang ada gambar tembak ya, intinya itu. Nah, kita di apa, kita perlihatkan satu persatu untuk seperti apa mobil-mobilnya Mas Brim. Mari kita jangan lupa ya, tonton ya seperti apa armadanya. Itulah yang tempat saya bekerja ya, armadanya seperti apa. Jadi nanti untuk teman-teman jangan lupa follow IG-nya Mas Brim ID ya, itu langsung ke si bosnya langsung ya. Oke, jangan lupa tonton, like, dan subscribe-nya. Terima kasih. Slebew. Oke teman-teman, nah ini untuk armadanya Mas Brim ya. Ya, ini untuk satu unit ini untuk warnanya oranye ya. Warnanya oranye. Kalau variasi-variasi ya seperti inilah keadaannya ya. Simple. Nah, itu untuk kaca depan ini apa, blok-blokannya warnanya hitam ya, hitam black ya. Kalau untuk spionnya masih standar ya, masih bawaan dealer ya, jadi belum ada yang dirubah. Mungkin yang dirubah baru karpet ya, karpet depan apa, tidak selalu ketinggalan pokoknya untuk karpet depan ya. Ini armadanya Mas Brim. Nah, untuk samping, kalau di sini itu nggak terlalu dikejar variasi ya teman-teman. Untuk samping ya, box samping sebelah kanan tuh, kalau di sini ada pintu sampingnya tuh, ada pintu sampingnya ya. Kalau di tam kan nggak ada pintu sampingnya tuh. Jadi kalau untuk pipa, ini pipanya pipa bulat ya, nanti kita tanya sama capnya. Jadi ini dari samping sebelah kanan ya teman-teman. Samping sebelah kanan ini ngelos ya, sama kayak model tam kargo, cuma beda bawahnya itu ya, agak naik gitu ya. Gitu. Kalau untuk palang samping sama ya, pipanya pipa bulat. Kalau ukuran berapa izinnya saya kurang paham ya, intinya itu. Nah, ini kalau untuk kaki-kaki ya, saya ban ini ya seperti ini ya, masih standar karena ini masih berapa bulan ini armada ini baru datang ya, jadi mungkin belum sempat masang tutup roda sama belakang ya. Nah, ini untuk drivernya kita juga kurang paham ya, kita tanya langsung sama drivernya. Nah, ini samping sebelah kanan, bagian belakang seperti ini ya. Tuh. Dan ini enggak ketinggalan ya karpet lebarnya tuh, karpet lebarnya. Ya kan? Tuh. Jadi untuk palangan ini Pak, kita sementara nah, ini untuk makan gorengan. Tuh, kalau untuk belakang tuh seperti ini ya. Bapak Dwi giper, Pak. Kalau sampingnya ini model baru ya, ini harus tali kasut. Ya. Oh iya, ini mau tanya nih sama drivernya ini. Bang, ini dari berangkat dari mana, Bang? Bongkar dari mana? Dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu ini langsung ke JNT lagi ya? Iya. Oke, ini lanjut. Lanjut ke mana? Ke Pekanbaru ya? Ya, ini. Oh ya, nah jadi ini nanti lanjut ke Pekanbaru ya, kata drivernya. Saya ini di sini konvoy dua mobil ya, saya habis muat beras, bongkar di Cipinang ya, langsung lari ke JNT. Ya, jadi kalau untuk si biru dongker ini sama ya sama oranye tuh, cuma ini kalau untuk boxnya sama ya. Karena ada pintu sampingnya juga ada, cuma bedanya ini belum pasang karpet. Bedanya sih tuh belum pasang tutup roda. Kalau ini kan udah. Jadi suasana sore ini di JNT seperti ini ya teman-teman tuh. Gudangnya
Jadi ini di sini ada berapa hektar ini? Katanya sih ada 3 hektar ya untuk gudang JNT ini. Tuh parkiran motornya tuh. Jadi parkiran motor ini ada 2 tempat ya, sebelah sini sama sebelah ujung. Ya, tuh. Ini tempat, kurang paham juga sih kalau tempat muat Pekanbaru sih ujung sana, di ujung sana. Pokoknya nanti kalau pas lagi muat nanti kita shoot ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya channel Driver Muda 18 OI. Kalau untuk yang punya perusahaan ini IG-nya namanya Mas Brim ID. Ya, tuh. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi malam ini kita loading ya di JNT Rawabogor ya. Kita menuju ke Jambi ya. Ya untuk yang ini tujuan ke Jambi. Untuk yang oranye tujuan Pekanbaru ya teman-teman. Jadi ini dua armada malam ini berangkat menuju Sumatera ya itu. Karena kita dari jauhan ya, karena kita mendekat ke sana kita tidak diizinkan untuk mereview ya, jadi kita dari depannya saja tuh. Oke, untuk selanjutnya nanti kita ambil yang bagian di jalan ya menuju Merak. Oke, terima kasih tuh. Ini untuk gudang bagian Sumatera tuh. Untuk bagian Sumatera ini sampai belakang. Saat ini kita berada di Merak ya, menuju Bakauheni ya. Kita mau nyebrang di pelabuhan Merak ya. Nah, tuh. Jadi ini 3 armada ini ya. Nah. Ini enggak tahu nih partai mana, kurang tahu tuh. Nah, ini kalau dari mana ya? Pokoknya yang seperti saya tadi, yang saya jelaskan tadi ya. Ini ke Jambi, Pekanbaru, yang ujung tuh nggak jadi ke Pekanbaru tuh teman-teman. Jadi itu jadinya berangkat ke Bengkulu ya. Oh, jadi ini armada mana? Armadanya Mas Brim ya. Yang punya wilayah Lampung Timur. Nah, tuh. Jadi ciri khas mobil ini itu ada gambar tembaknya di bagian kaca depan ya. Kalau bagian boxnya seperti ini teman-teman. Ya, kita pindah alih ke belakang ya. Tuh, kalau bagian belakangnya itu seperti ini ya teman-teman. Tuh. Dan ini semuanya itu ada pintu samping ya, sebelah kiri bagian depan ya. Itu ciri khasnya. Oke. Kita lanjut dulu mau masuki kapal. Terima kasih. Lanjut. Masuk di kapal ya, yang tadi kita video sambil jalan. Nah ini udah masuk di ruangan kapal ya. Ini kita naik reguler. Oke untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Driver Muda 18 OI. Nah ini ada box beda dari yang lain. Suasana perdalaman di kapal Merak Bakauheni ya. Merak menuju Bakauheni itu. Oke, terima kasih ya teman-teman.